Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam harapan, salam reformasi, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan saya yang mengikuti channel YouTube ini. Pertamanya, saya nak mengucapkan terima kasih kerana persediaan anda untuk bersama-sama berada dan juga menonton channel YouTube saya. Bagi yang telah pun subscribe channel YouTube saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih belum subscribe. Ya, saya jemput anda untuk subscribe supaya kita dapat perluaskan dan kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita di luar sana. Jadi pada hari ini saya cuba nak mengulas satu persoalan berkenaan dengan demonstrasi yang telah pun diadakan ya, oleh beberapa NGO di kedutaan Sweden hari Jumaat baru-baru ini. Di antara yang terlibat dalam demonstrasi itu adalah beberapa NGO dan juga parti politik, terutamanya daripada parti PAS yang juga hadir suatu demonstrasi tentang membantah pembakaran Al-Quran yang berlaku di Sweden, ya, yang berlaku di Sweden yang masih hangat diperkatakan di media sosial waktu ini. Cuma seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa rakyat Malaysia berhak untuk menunjuk rasa, melakukan protes, demonstrasi secara aman bagi menyatakan sikap kita tentang membantah mana-mana pihak, individu, kumpulan ataupun negara ya, yang memainkan ya, isu agama dan memperlekehkan agama atau menghina mana-mana agama di dalam dunia ini. Apatah lagi penghinaan itu dilakukan kepada agama suci kita, ya, agama Islam. Dan semestinya ia akan menetapkan satu rasa tidak puas hati di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk juga di negara kita di Malaysia ini. Jadi, seperti mana juga sewaktu kita Perkataan Harapan, keadilan ya, menjadi pembangkang, kita juga amat peka dengan isu-isu seperti ini. Dan kita juga akan berhimpun, menyalakan memorandum dan sebagainya. Ya. Sebagai pembangkang, itulah ruang lingkup yang kita ada yang boleh kita tunjukkan sebagai tanda bantahan kita. Ya. Ianya tentulah berbeza dengan tindakan pihak kerajaan. Ya. Pembangkang, peranan dia setakat mana dan kerajaan apa peranan dia. Cuma yang saya nak sebut di sini adalah di dalam perhimpunan Jumaat baru ini, terdapat pimpin PAS yang bercakap ya, seolah baru keluar daripada gua. Ya. Dia menyatakan bahawa tindakan kerajaan lambat. Ya, seolah kumpulan mereka lah yang paling pantas bertindak mengadakan demonstrasi yang Jumaat baru ini. Dia kata, mana dia kerajaan Madani? Mana dia Datuk Seri Anwar Ibrahim membisu, lambat bertindak, ya, tidak peka dengan isu yang menyentuh sensitiviti umat Islam ini. Ya. Di sini, saya ada penjelaskan di dalam Facebook saya ya, tentang tuduhan mereka dan saya nak kongsikan dengan rakan-rakan yang mungkin tidak semua ya dapat membaca dalam Facebook saya itu. Jadi saya nak kongsikan supaya kita boleh saya boleh ulang balik ya, saya boleh ungkapkan balik apa yang saya sebut di dalam Facebook saya ya. Tajuk dia dakwaan PAS bahawa kerajaan perpaduan lambat bertindak dalam isu membakar Al-Quran di Sweden ternyata pembohongan besar ya. Jadi kita nak sebut Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah pemimpin negara Malaysia Bandani. Ya. Isu pembakaran Al-Quran yang berlaku di Sweden tanpa berengah lagi. Ya, Perdana Menteri ataupun yang sekarang ini disebut PMX, Perdana Menteri 10 lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan tegas. Kemudiannya memanggil duta sementara Sweden sebelum ya, beberapa NGO dan parti politik ini berhimpun di hadapan kedutaan Sweden Jumaat yang baru-baru ini. Ya. Maka dakwaan kerajaan lambat bertindak itu ternyata meleset. Jadi kalau saudara lihat di sini, saya sertakan link. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dikeluarkan pada 22 Januari. Ya. Mereka berhimpun baru ini adalah pada 27. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan melalui Facebook beliau adalah pada 22 Januari 2003. Saya bagi link di sini. Ya, dekat sini. Saudara boleh boleh buka Facebook saya dan tekan link itu. Dan itulah bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan melalui Facebook beliau
Kemudiannya bukan setakat itu, bukan setakat beliau mengeluarkan kenyataan yang tegas di dalam Facebook beliau sebagai kenyataan rasmi. Kemudian beliau memanggil duta sementara Sweden, ya, duta sementara Sweden ini dipanggil. Selepas itu, ya, selepas beliau mengeluarkan kenyataan itu, dipanggil duta, dan di sini juga saya sertakan link yang tuan-tuan boleh semak, ya, di link tersebut. Bila waktu duta itu dipanggil, ya. Kesemua itu dilakukan oleh Perdana Menteri yang ke-10 sebelum beberapa NGO ini berhimpun di kedutaan Sweden semalam, ya, Jumaat yang lalu. Namun seperti biasa, ya, puak-puak lebay ini mana pernah, ya, memandang positif sebarang tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Arnold Ibrahim, ya. Kalau Datuk Seri Arnold Ibrahim mengeluarkan kenyataannya pada 22 Januari, kemudian dipanggil duta Sweden, ya, untuk menyatakan bantahan, kemudian barulah kumpulan-kumpulan NGO ini dan juga parti-parti politik seperti PAS ini mengadakan perhimpunan di depan kedutaan Amerika, kedutaan Sweden pada hari Jumaat baru ini. Ya. Jadi mereka merasakan bahawa mereka lebih pantas bertindak seolah-olah Perdana Menteri, ya, tidak melakukan apa-apa pun. Ya. Menandakan bahawa Kerajaan Malaysia juga turut membantah tindakan yang dilakukan. Ya. Ada yang menyatakan mengapa tidak ditutup saja kedutaan Sweden untuk menyatakan bantahan kita. Ha, ini orang yang tidak tahu, ya, diplomatik, ya, pentadbiran dan diplomatik sesebuah negara, di mana kita tidak boleh tutup kedutaan hanya kerana sebahagian rakyat ataupun sebahagian kumpulan di dalam negara berkenaan yang melakukan perkara tersebut. Ya. Kumpulan yang membakar Al-Quran ini di Sweden adalah terdiri, dikatakan terdiri daripada kumpulan puak pembangkang. Dia bukan kerajaan. Dia tidak melibatkan kerajaan Sweden. Dia adalah satu kumpulan ekstrem daripada pembangkang. Macam kita, negara kita pun ada kumpulan ekstrem daripada parti kita. Ya? Mengkapirkan orang. Ya? Sampai sehingga berlaku pembunuhan di Mali. Ini di dalam negara kita. Di negara lain pun ada juga. Ya? Parti pembangkang yang agak ekstrem. Ya? Dan oleh kerana tindakan pembangkang ini, maka tidaklah menjadi kewajaran bagi negara kita menghalau kedutaan Sweden atau menutup kedutaan Sweden. Jadi sini kita kena tahu, ya, diplomatiknya urusan. Ha, seperti mana kita pernah menutup kedutaan Israel. Sebab apa? Kita bergaduh dengan kerajaan itu sendiri. Bukan dengan rakyat Israel. Ya? Bukan dengan tentera Israel. Bukan dengan apa ni, parti-parti dalam Israel. Tetapi kerajaan itu sendiri. Ya? Kita tidak mengiktiraf kerajaan Israel. Sebab itu kita menutup kedutaannya. Ya, lama dulu. Dan mana-mana negara atas tindakan kerajaan, ya, mungkin boleh menjadi satu perkara yang kontroversi dalam isu agama khususnya, ya, di situ boleh kita mengambil tindakan. Tetapi kalau satu kumpulan atau parti-parti politik yang berada dalam negara tersebut melakukan perkara sedemikian, maka tidak seharusnya kita menghukum negara berkenaan secara keseluruhannya. Jadi sebab itulah kedutaan Sweden tidak ditutup. Ya? Dutanya tidak dihalau. Ya? Cuma kita menyatakan bantahan kita. Supaya kerajaan Sweden tahu bahawa tindakan kumpulan-kumpulan berkenaan, ya, mendapat bantahan umat Islam di seluruh dunia. Jadi kita harapkan kerajaan di Sweden mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Ya? Tindakan yang tegas. Satu lagi tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim adalah berbeza daripada tindakan satu dia memimpin pembangkang. Ya. Dalam suasana yang dia pembangkang, daripada zaman remaja lagi, Datuk Seri Ibrahim ini mengadakan demonstrasi, menghantar memorandum, berpidato dan sebagainya. Dia menyatakan bantahan beliau. Itu sewaktu dia tidak memegang kuasa, tidak ada apa, sebahagian daripada kerajaan, bukan daripada kerajaan, ya, sebagai pembangkang. Situ saja peranan yang mampu dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim. Mungkin atas suaranya sebagai Presiden ABIM satu ketika dulu. Ataupun pengerusi Beliau Islam Sedunia contoh. Ya, dia mungkin boleh nyatakan melalui saluran-saluran yang beliau ada. Dia bukan sebagai kerajaan. Tetapi apabila Datuk Seri Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri.
iaitu mengetuai kerajaan. Tindakan dia tak sama lah seperti tindakan oleh puak-puak lebay ni. Ya? Tak sama. Sebab itu Tok Sinar Berdaya mengatakan bahawa dia bersetuju dan dia tidak ada masalah dengan mana-mana rakyat dalam Malaysia ini, mana-mana NGO atau parti politik untuk mengadakan bantahan dan demonstrasi. Ya, sebab dia tahu itu memang tugas kamu sebagai rakyat biasa nak menyatakan bantahan, okey kamu berhimpun antar merendam dan sebagainya. Tetapi bagi Dato' Sri Ibrahim, dia melaksanakan ya, tugas dia sebagai ketua kerajaan dengan pendekatan yang berbeza. Ya. Di antara pendekatan yang berbeza, selain daripada kenyataan tegas yang dikeluarkan oleh Dato' Sri Ibrahim membantah tindakan tersebut, selain daripada dia memanggil Duta Sweden ya, untuk menyatakan bantahan tersebut, dia juga mengambil tindakan yang lagi nampak saya lebih bijak. Ya. Di mana dia telah menyatakan bahawa kerajaan akan mengedar 1 juta lagi Al-Quran untuk diedar kepada seluruh dunia. Ya? Maksudnya adalah kalau kamu bakar Al-Quran, berapa helai ya, Al-Quran itu, maka kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim akan mencetak 1 juta lagi Al-Quran untuk dihantar ke seluruh dunia. Jadi tindakan ini dia lebih, nampak lebih bijak, berhikmah, ya, sekaligus ya untuk menutup puak-puak ya, yang ada fikiran khianat ya, kepada agama Islam ini. Ya, kamu bakar Al-Quran, tak apa. Kami akan cetak lebih banyak lagi dan kami edar lebih meluas lagi di merata dunia. Ha, ini cara ya, kebijaksanaan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tak guna kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim memimpin himpunan seluruh rakyat Malaysia, berhimpun, cakap, berapi-api, berdemo, berlarak dan sebagainya. Tak memberi kesan. Siapa nak pandang? Siapa nak pandang? Sebagai pembangkang, okey. Kamu sebagai pembangkang, kamu tidak ada kuasa. Jadi sebab itu pembangkang, tak apalah. Sebab itu Dato' Sri Anwar Ibrahim kata, tak apalah mereka berhimpun. Ya, pihak berkuasa pun tidak kacau. Berhimpun secara aman, tak ada masalah. Tapi bagi beliau yang telah pun menjadi Perdana Menteri, dia merasakan dia tidak cukup dengan hanya memanggil rakyat Malaysia berhimpun. Tidak cukup bagi dia dengan hanya mengeluarkan kenyataan tegas. Tidak cukup bagi beliau hanya memanggil kedutaan Sweden. Tetapi tindakan dia apa? Tindakan dia, kamu bakar Al-Quran, kerajaan Malaysia akan cetak lebih banyak Al-Quran dan kami akan edar lebih banyak ke merata dunia. Nah, ini cara secara tak langsung. Ya, di samping kita nak menunjukkan sikap kita yang tegas terhadap kumpulan-kumpulan ini, secara tak langsung mendapat pahala juga. Ya, mendapat pahala juga mencetak Al-Quran itu. Satu ayat Al-Quran pun, kalau kita tulis ayat Al-Quran, satu kalimah ayat Al-Quran yang kita tulis dan kita sebarkan, sudah berapa pahala Tuhan bagi kita. Apatah lagi naskah Al-Quran itu. Ya, satu naskah Al-Quran itu. Apatah lagi jutaan naskah yang kita cetak dan kita edarkan di mata dunia supaya negara-negara lain boleh ya menerima Al-Quran ini dan sekaligus menunjukkan kepada puak-puak yang mempunyai niat tidak baik terhadap Islam ini akan lebih berhati-hati. Ya? Akan lebih berhati-hati. Bahawa kamu cuba untuk melemahkan semangat umat Islam dengan cara membakar Al-Quran, ya? Semakin banyak Al-Quran itu disebarkan, diperluaskan di seluruh dunia ini. Ha, jadi tindakan Dato' Sri Anwar Ibrahim itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara. Ya, setahu saya, dan saya telah semak, tidak ada lagi pemimpin negara-negara termasuk negara Arab, negara Islam yang lain melakukan ya, seperti mana yang dilakukan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebanyakan negara hanya menyuarakan bantahan, mengeluarkan kenyataan tegas, ya, memanggil duta dan sebagainya. Sekadar itu saja. Ya. Tapi bagi Dato' Sri Anwar Ibrahim menunjukkan keprihatinan, kepekaan dia, sensitifnya dia ya, terhadap agama Islam ini. Ya, dia tidak hanya mengeluarkan kenyataan, dia tidak hanya memanggil duta, ya, tetapi dia mencetak, sanggup mengeluarkan wang kerajaan untuk pembelanjaan cetak ini untuk diedarkan di seluruh dunia. Menggambarkan kamu jangan bermain-main, ya, bermain api dengan isu agama ini. Ya. Kamu jangan cuba untuk melemahkan umat Islam dengan cara kamu membakar naskah Al-Quran ini. Ya. Lagi banyak kamu bakar, lagi banyak kami sebarkan, lagi banyak kami edarkan. Bahkan
bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak risau berbelanja banyak untuk mencetak ya naskah Al-Quran ini asalkan ya, maruah Islam itu terjaga. Ini tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri, bukan sahaja di negara kita tetapi di negara seluruh dunia. Tak ada lagi ya Perdana Menteri yang mengakukan tindakan sampai ke tahap itu. Ya. Ha, jadi ini sekaligus menjawab persoalan dan tuduhan ya daripada pimpinan lebay yang cakap berdegar-degar depan kedutaan Sweden menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak peka, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terlalu lembab dan sebagainya. Sekaligus ini menjawab ya tuduhan-tuduhan mereka. Ha? Ha, kalau mereka jadi kerajaan dulu, ya bawah kerajaan terberatap, kita dapat lihat sendiri bagaimana Presiden PAS itu sendiri, Haji Hadi, ya yang telah pun dilantik sebagai duta khas Timur Tengah yang dibayar gaji oleh kerajaan yang bukan murah-murah gaji dibayar. Duta khas bertaraf menteri, saudara. Ya, apa yang dia buat? Banyak suatu selama 3 tahun sebelum ini. Ya, kerajaan terbuatan menjadi kerajaan. Berapa banyak krisis-krisis yang berlaku. Ya, peperangan-peperangan yang berlaku di Timur Tengah. Pernah kita tengok kenyataan Haji Hadi? Ya, kenyataan beliau sebagai duta khas Timur Tengah. Apa masalah di Timur Tengah yang pernah Haji Hadi mainkan peranan dia? Menyatakan, ya, apakah keputusan dan dia, apakah tindakan daripada kerajaan Malaysia waktu itu? Kenyataan beliau sebagai duta khas Timur Tengah pun tak ada, saudara. Tak ada. Dia tidak buat apa-apa. Walaupun dia dibayar gaji sebagai duta khas Timur Tengah. Ya, dengan gaji yang bukan murah-murah. Bertaraf menteri. Ya, dibayar gaji pun tak buat kerja. Berbanding Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ya, tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Tapi melakukan kerja lebih daripada orang yang mendapat gaji. Ini ya, saya nak bagi tahu lah terutamanya anak muda, nilaikan sebaik-baiknya ya, jangan terpengaruh dengan cakap-cakap lebay-lebay ini. Dia sentiasa mencari keburukan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mereka dapat melindungi kelemahan pimpinan-pimpinan mereka ya. Cara nak bagi rakyat tak nampak kelemahan mereka, mereka perlu menunjukkan kelemahan kepada pihak lain. Ha, ini yang anak muda kena ingat ya. Jangan gadaikan masa depan kamu ya, jangan rendahkan ya otak, akal dan pemikiran kamu hanya ditipu oleh golongan-golongan lebayun-lebayun ini ya, yang mencari jalan bagaimana mereka nak dapatkan balik kuasa untuk kepentingan diri mereka ya, bukan untuk kepentingan rakyat dan juga anak-anak muda. Jadi anak-anak muda harus bijak berfikir, harus rajin mencari maklumat ya, harus banyak bertanya ya, untuk mendapatkan satu kebenaran. Jadi ucapan yang berapi-api di depan kedutaan Sweden itu ya, bolehlah kita anggap sebagai ucapan-ucapan ya, untuk melepaskan emosi, nak menunjukkan bahawa mereka lah kononnya pejuang Islam ya. Tetapi apabila diberikan kuasa selama 3 tahun menjadi kerajaan, apa yang mereka lakukan untuk perkembangan syiar Islam ya. Jadi cerita konon-kononnya dialah orang yang paling kuat membantah membakar Al-Quran ya. Kemudian tak apalah ya, nak berdemo tidak ada masalah seperti mana yang saya sebut tadi. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kata tidak ada masalah. Tetapi masalahnya apabila kamu politikkan demonstrasi itu dengan cara mengecam ya Perdana Menteri. Ya, konon-kononnya Perdana Menteri tidak melakukan apa-apa, bagi saya ya, himpunan yang kamu adakan itu ya, bukanlah dengan niat yang ikhlas. Ya, kamu gunakan himpunan itu ya, selama 500 orang yang berhimpun, kamu hanya nak berpolitikkan konon-kononnya parti kamulah ya, pejuang Islam yang sebenar. Sedangkan rakyat tahu bahawa parti kamulah orang yang bersekongkol menaikkan jumlah cabutan judi daripada 8 kali kepada 22 kali. Ya, yang itu kamu tidak boleh nak lindungi kerana itu ada fakta dan itu ada rekodnya ya. Dan tentang pengurusan keuangan dan sebagainya ya, bersedialah ya, Kemudian Perikatan Nasional termasuk juga lebih-lebih ya, bersedialah selepas ini apabila satu persatu
akan dibongkarkan bagaimana puak-puak lebah ini terlalu rajin bersedekah. Terlalu rajin bersedekah ya. Sebelum pelan raya bersedekah, suatu kempen pelan raya bersedekah, selepas pelan raya bersedekah, ya, bersedekah. Ya. Ha. Jadi, memang bolehlah ya, bersedekah. Kalau dah rasuah itu, ya, boleh ditakrifkan sebagai sedekah. Jadi, jangan peliklah kalau ada pemimpin lebai ini mengatakan, kalau nak sifar rasuah, pilih lebai jadi kerajaan. Ha? Ha, memang sifarlah rasuah. Sebab rasuah sudah menjadi sedekah. Maka tidak ada lagi rasuah. Ya? Maka sifarlah rasuah. Jadi cukup sampai sini untuk saya menjawab isu berkenaan dengan pembakaran ya? Naskah Al-Quran ini. Ya? Semoga dapat memberi pencerahan kepada rakan-rakan semua supaya kita tidak mudah diperdaya oleh golongan-golongan lebay ini. Ya? Saya percaya kalau sekarang ini negara ditakbirkan oleh Abah Kau, ya, paling kuat dia akan bertindak, keluarkan statement, panggil duta, lepas itu berdemo. Sekadar itu sajalah. Siapa nak peduli, siapa nak pandang. Ya, berbeza dengan pendekatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lagi kamu hina Al-Quran, lagi semakin hampir dia kepada Al-Quran. Lagi kamu hina Al-Quran, lagi banyak Al-Quran akan diedarkan. Biar Malaysia lah, ya, yang jadi pencetus ataupun negara pertama yang akan mencetak Al-Quran 1 juta ini untuk diadakan di seluruh dunia sebagai menunjukkan kepada kumpulan-kumpulan yang anti-Islam ini, yang cuba nak menghina Islam ini, bahawa ya, walaupun Malaysia ini negara yang kecil, ya, negara yang kecil, kami tapi kami ada seorang Perdana Menteri ya, yang bermaruah, ya, seorang Perdana Menteri yang tegas ya, tentang memelihara kehormatan agama Islam. Ya? Jadi cukup sampai sini. Semoga kita berjumpa lagi di atas tajuk-tajuk yang lain. Terima kasih banyak kepada anda yang terus memberikan sokongan kepada saya. Ya? Dan share, like, komen dan sebagainya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.